Oke guys, di video kali ini cara kita untuk membatasi data hotspot pribadi kita di HP Realme. Jadi di saat kita berbagi hotspot ke HP lain atau ke teman kita, kita bisa membatasinya. Sebagai contoh mungkin cuma 1 GB atau 500 MB ya teman-teman ya. Jadi di saat dia membuka TikTok ataupun membuka aplikasi YouTube menonton video, nanti apabila sudah tercapai batasnya, nanti hotspot kita secara otomatis akan membatasi datanya. Jadi dia tidak akan bisa menggunakan data internet kita lagi. Jadi seperti itu. Jadi cara untuk membatasinya, buka aja pengaturan. Teman-teman pergi ke bagian koneksi dan berbagi, ke hotspot pribadi. Di sini wajib diaktifkan. Kemudian kita pergi ke bagian manajemen koneksi. Kemudian kita pergi ke pembatasan data. Nah, di sinilah untuk kita mengaturnya. Jadi di sini kita belum bisa custom ya teman-teman ya. Kita cuma dari paling kecil 10 MB dan paling besar itu 10 GB. Jadi di sini kita pilih aja sesuai yang ingin kita bagikan. Jadi sebagai contoh itu 500 MB. Jadi apabila sudah melewati ini, nanti orang tersebut bakalan ini teman-teman, bakalan tidak bisa menggunakan data internet di hotspot yang dikoneksinya lagi. Jadi seperti itu ya. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya.